apa khabar? Assalamualaikum pada anda semua yang sedang menonton. Okey, saya dah lama tak berlakon sebab musim PKP ni tak dapat rentas negeri, rentas daerah. Jadi duduklah kat kampung ni. Nasib baik dapat sampai kat kampung, kalau tak duduklah kat KL seorang-seorang. Okey, bila duduk kampung ni biasalah kita dekat dengan alam semula jadi. Jadi saya nak tunjuk pada anda semua, saya nak hari ni saya nak semai sawi. Biji sawi dah ada. Okey, saya nak semai. Saya nak tunjuk anda cara semai biji sawi. Okey, mula-mula kita perlu ada bekas. Perlu ada bekas. Jadi yang saya ada ni, saya ambil lah periuk mak saya yang dah tak pakai ni. Jadi mula-mula kita kena tebuk lubang lah. Nampak lubang ni? Tebuk lubang supaya air dapat keluar. Dapat memancut-mancut keluar di sini. Okey. Dan untuk menjimatkan tanah, sebab saya ada satu pack tanah ni yang dah dibeli. Satu pack RM10 dekat Lembau lah. Harga kat luar saya tak tahu. Jadi untuk jimatkan tanah, saya letaklah ni kulit telur supaya dapat paras dia sama level dan tanah pun tak pakai banyak lah. Tanah mahal sekarang. Tahu? Okey, ni saya nak tunjuk mula. Lepas saya dah tebuk lubang, dan letak kulit telur ni. Okey, sekarang kena letak tanah dulu. Okey, sini dekat sikit. Kita ambil tanah ni, tanah special, tanah baja. Jadi kita dah taruh dulu tanah. Okey. Okey, ni kalau rajin kita boleh cedok satu-satu, tapi kalau kita malas, kita ambil tanah ni, kita tuang je. Tengok pintu tu. Tengok dalam. Okey. Setelah letak tanah, kita rata-ratakan. Tengok sini, rata-ratakan. Nampak? Bila kita ada kulit telur tu, so tanah ni kita pakai sikit dah. Tak perlulah banyak sangat. Okey, kadang-kadang kita beli baja ni, dia dapatlah batu percuma. Tengok. Kan, jadi dia punya berat pun dah lain. Okay, nasib baik kita tak beli tanah ni timbang kilo. Kalau beli timbang kilo, rugi lah dengan batu-batu ni. Okey, lepas kita ratakan. Okey, tengok sini. Okey, selepas kita rata-ratakan, okay, sekarang tibalah masa biji sawi. Okey, biji sawi yang telah ni belilah, bukan buat. Okey, kita ambil biji sawi ni. Kita tabur. Tabur saja. Okey. Tabur sebab nampak macam sikit, tapi bila kita tabur dia akan jadi banyak. Sebab bila dia tumbuh ni, biasalah dia pokok kan, dia akan bercambah-cambah macam apa dalam Guardian of Galaxy, IM Groot tu. Jadi kita tak setengah saja. Jangan tak semua. Semua kan penuh, melempah-lempah lagi. Ini proses dia, proses menyemai. Proses menyemai sawi. Okay. Pastikan kita letak separuh. Okay, saya tamak, saya nak sikit lagi lah. Okay, jadi macam ni kita tak tabur. Setelah kita letak biji-biji benih sawi ni, okay, kita letak tanah balik di lapisan atas pula. Sebab kita tak boleh lah biar dia terdedah. Okay, so kita dah letak biji sawi ni. Saya tak puas hati, saya nak letak lagi. Tak cukup ni. Sebab saya suka makan sayur, jadi saya tak buat banyak. Okay, dah cukup. Okay, setelah dah tabur benih sawi ni, kita kena letak tanah sekali lagi di atasnya. Okay, tanah ni kita kena tabur lagi. Okay, kita bagi cahaya sikit biar nampak dekat kamera. Tak hilang. Okay, kita letak sikit tanah. Kita tutup di lapisan atas. Okey. Supaya dia dapat perlindungan yang sempurna. Cik ayat kan. Okey. Alright. Tutupkan dia. Okey. Tutup lagi. Secukupnya. Supaya
tiada pendedahan di sini. Okey. Dah siap. Easy 1 2 3 like ABC. Okay, selain pada biji sawi ni, saya dah tanam beberapa jenis sayuran lah. Taklah beberapa, dua je. Okey, jadi saya nak tunjuk anda. Saya dah tanam kangkung dengan bayam Brazil. Okey, mari tengok. Sini sini. Inilah dia kebun mini saya. Kita tengok sini. Ada bayam Brazil, ada kangkung. Ni saya dah tanam 4 dan nanti saya akan tanam lagi dan nanti kita akan tunggu sawi pula. Bila sawi tu dah berbesar, saya akan tunjuk pada anda semua. Okey. Jadi itulah dia. Oh, sebelum saya terlupa, lepas kita tanam sawi tu kita kena siramlah eh. Okey. Inilah hasil dia. Tengok, dia dah tumbuh sikit-sikit lah. Ni baru beberapa hari dah. Tak ada tebal tanah ni, lambat lah sikit dia naik. Nampak ni, dah keluar dah anak-anak dia. So boleh cubalah dekat rumah. Okay, bye. Inilah kebun saya. Bayam, Brazil, kangkung dah naik. Ni benda lagi. Okay, jangan lupa subscribe B-Boy Hamdan channel. Bye.